Hari ini kita sediakan kurang lebih 5 ton ya. 5 ton 1.600-an paket. Pak, ini ya. Memang sengaja di Ramadan sebagai bentuk toleransi atau seperti apa, Pak? Ya, satu memang kita paham bahwa ini sedang dalam kondisi Ramadan. Dan ini memang kita salah satu bentuk toleransi kita, dan kita melakukan ini sebenarnya sudah sering. Tadi Bu Ita juga bulan lalu juga melakukan hal yang sama di tempat kita. Nah ini buat kita karena di momen yang tepat dan beras sedang langka, karena itu kami membantu untuk menyediakan beras dengan harga yang sangat murah atau sangat terjangkau. Oke, siap. Pak, syaratnya per berapa kilo? Per 3 kilo. Tadinya awalnya kita sampaikan ke 15.000. Tapi setelah sampai di sini kita mengatakan bahwa tebusnya seikhlasnya saja. Oke. Mungkin kalau di sini istilahnya apa, tebus? Tebus seikhlasnya. Seikhlasnya, tebus seikhlasnya. Yang mana ini mungkin sebagainya sebagai pendorong saja. Jadi masyarakat juga diedukasi untuk ya tetap memberikan seikhlasnya lah gitu ya, karena ini adalah peran dari Yayasan Sampokong ini tadi bersama Pak Dandim menjual beras dengan tebus seikhlasnya. Sebanyak hari ini Pak Mul dan Yayasan Sampokong memberikan sebesar 5 ton A 3 kilo, ini berarti 1.600. Nah, tentu diharapkan ini bisa di bulan menjelang Idul Fitri ini, di bulan puasa, tentunya juga berkah buat Sampokong. Dan saya juga terima kasih mewakili pemerintah, karena dari Sampokong, Pak Dandim, kemudian juga ada dari Bapak-bapak Porinti. Ini mewakili apa? Porinti? Porinti, ya, Porinti itu. Tamu tapi. Oh, tamu juga. Tapi kan sama juga ya. Gitu ya. Bisa mendapatkan support dari khususnya Sampokong, yang mana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu beras ini kan masih kondisinya masih relatif harganya di atas harga eceran gitu ya, tinggi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.